Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Atman Saya Motor. Sholli ala sayyidina Muhammad. Baik pemirsa, ini di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan. Dan pastinya di bulan Ramadan ini semoga kita dilancarkan untuk ibadah puasanya ya. Meskipun ada sedikit-sedikit rintangan ya, semoga kita dikuatkan ya dari segala hal. Jadi kan judulnya Ramadan ini apa? Menahan hawa nafsu gitu ya. Jadi insya Allah kita diberikan kekuatan untuk menahan nafsu itu, gitu ya pemirsa. Oke, untuk sekarang kita mau update stok ini. Nah, ini saya pagi-pagi update stok ini karena cuaca sangat mendung pemirsa. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu ini cuaca agak ekstrim ya. Jadi ada peringatan cuaca juga dari BMKG apa mana itu kemarin. Malang ini anginnya kencang banget pemirsa dan juga hujan, gitu ya. Jadi kalau mau kesini untuk naik sepeda motor terutama jangan lupa bawa jas hujan gitu ya. Ini aja udah mendung kita pemirsa. Siang pagi menuju siang ini udah mendung. Jadi jangan lupa bawa jas hujan gitu ya. Oke, kita langsung ke update stok pemirsa. Ada beberapa mobil yang mungkin masih di bengkel atau lagi perjalanan dan juga sudah ada di showroom kita. Baik pemirsa, langsung ke ini juga ada Livina kita ya. Ada Grand Livina 2010 automatic transmisi. Kita punya beberapa Livina ya. Untuk harganya ini 79 juta bisa nego. Nanti bisa calling dengan admin kita. Spesifikasi lebih lengkap tinggal dipilih ya. Kita juga punya Livina Matic yang new model, terus ada yang manual transmisi. Jadi kita punya beberapa tipe. Monggo mana yang sekiranya cocok bagi Anda pemirsa. Serena ini juga kita punya tiga ya, kalau nggak salah tiga. Yang ini HW Star ya, harganya 62 juta dengan catatan pajaknya off. Offnya berapa kali nanti bisa kontak dengan admin kita. Untuk Serena kita semuanya punyanya Matic, nggak ada yang manual ya. Untuk Serena Matic semuanya ya, kita ada tiga, satunya HWS ini dan yang dua itu sisanya CT ya. Harganya masing-masing beda-beda, ada di deskripsi semuanya. Oke, nah terus ke sini ada Ford Fiesta. Ford Fiesta ini juga kita punya dua, nanti kita syuting langsung ya. Ini yang punya dua, ini yang tren pemirsa. Untuk yang satunya tipenya S ya, tahunnya 2014, nanti kita syuting. Yang ini 2011, pajaknya hidup. Ini lagi di kaca film dengan Pak Mul. Nah ini Pak Mul ini meskipun puasa tetap kerja Pak Mul ya. Nah jarene ku kerja ibadah, turu ya ibadah. Berarti Pak Mul ini prinsipnya jarene kerja karo turu mas lah iso, jadi ibadahnya double. Kok ono? Lho malah double, kok ono-ono aja. Ya, ini lagi di kaca film. Ini belum masuk sama sekali ya mas kameramen ya. Kemarin juga belum. Monggo di syuting, lalu dalamnya. Bodi mulus ya, 2011, 88 juta. Ini kemarin masih kita di bengkel cat. Saya coba untuk kaki-kakinya masih oke, enak banget. Matic-matic juga sehat, AC dingin. Untuk joknya masih golongan baik ya. Ya, harganya 88 juta. Ini tadi tak pakai untuk riwa-riwi. Nah, gitu ya. 88 juta untuk Ford Fiesta-nya 2011 ya. Tren. Jadi Matic-nya tidak dual clutch. Untuk yang dual clutch yang satunya tadi. Ya, untuk yang ini ada beberapa city car ya. Jadi mulai dari Aveo juga ada dua, nanti ke sana ya. Aveo 2004 ini 59 juta manual semuanya. Jadi mana yang sekiranya cocok dengan Anda, budget mana yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Brio juga punya, ini yang CBU ya, yang Satya juga punya CBU 2012 automatic transmisi harganya 115 juta. Terus Grand Livina juga ini ada juga, ini 2011 84 juta all new Picanto itu juga ada. Nah, ini ya, ini juga automatic transmisi. Ke sana juga ada Brio Satya ya, 2014 manual transmisi. Coba sih muter-muter ke sana juga mas kamera sekalian naik. Nanti balik. Oke. Terus Truntung, Picanto, ini Estilo, Karimun Estilo. Nah, Karimun Estilo ini 59 juta 2007 manual ya. Nah, jadi yang ini yang VXI 1100. Jadi untuk tenaganya masih lumayan dan pastinya agak sulit cari yang VXI ya. Yang 1100 ini agak sulit. Oke, 59 juta. Untuk Yaris ini juga kita buka 76 juta 2006. Ini masih belum kita poles, rencana nanti kita poles, kita lakukan pembeningan headlamp juga. Automatic transmisi, joknya ori pemirsa, coba syuting.
Ya, joknya ori Yaris ini ya. Yaris bakpao ini juga lagi booming-boomingnya untuk Yaris bakpao ini. Karena mesinnya itu terkenal dengan kebandelannya 1NZ. Ya, itu sudah nggak perlu diragukan. Mulai dari Vios Limo, Yaris ini sudah terbukti ya ketangguhannya. Ini juga XL7 ada, 69 juta. Itu Grand Divina semua, jadi dipilih yang mana. Dari harga 100-an sampai, nggak sampai 90. Ya, ini juga otomatik. Terus Livina itu ya juga manual transmisi. Coba nginguk ke sini mas kameramen, nginguk toh ya. Terus Mercy itu ada 55 juta, 95 ya untuk tahunnya. Terus Taruna ini juga kita punya dua ya. Ini yang CSX 62 juta, Getz 55 juta, Vios G ya, Vios G 76 juta. Lancer itu juga ada, terus di sana sedikit ada New Picanto manual transmisi juga itu 70 jutaan. Kalau terima hidup juga bisa 85 juta nanti ya. Oke, Evalia kita juga punya dua, yang satunya di bengkel, nanti diikuti aja reviewnya. Ini 85 juta 2012, tipenya SV, yang di bengkel itu XV, jadi sudah keyless itu katanya ya. Nanti monggo dibandingkan sendiri barangnya. Ini 2012 85 juta. Terus city car lainnya juga kita punya banyak pemirsa. Ini ada Swift 89 juta manual transmisi, Etios Falco ini juga ada. Jadi banyaklah untuk pilihan city car yang sekiranya mana yang cocok. Innova 2005 95 juta. Ini Serena lagi ya 88 juta tipe CT. Dan ini spin ini sudah kita muluskan, cuma belum kita lakukan pembendingan di headlamp ini karena memang lagi tutup bengkelnya kemarin. Lagi awal puasa nah gitu. Automatic transmisi ini tipenya LTZ ya. Oke, kilometernya masih 83.000 itu informasi aja, jadi nggak bisa dibuat patokan pemirsa. Yang penting mobilnya ini masih oke. Okay. Joknya ori. Untuk kaki-kaki golongannya nyaman ya. Harganya 97 juta 2013. Nanti ini terima bening. Ini karena skotlet ya, skotlet yang terlalu lama kena panas jadinya seperti ini. Saya juga risih lihatnya, cuma memang lagi mas-masnya yang betulin headlamp itu masih libur. Maksima 47 juta, Katana ini juga ada, itu di belakang ada Ranger ya, Ranger Espace juga ada, harga 60 berapa itu mas kameramen, 69 juta. Terus Espace itu 19,5 juta saja, tahunnya 95. Nah, untuk city car lainnya juga, ini yang ini satunya Aveo juga. Ini kita buka harga 56 juta ya, 56 juta juga sudah dapat city car kelasnya Aveo. Jadi kalau mobil yang sekiranya Anda yang modelnya nggak terlalu ketinggalan zaman, dalam-dalamnya juga masih bagus, naikannya nyaman, saran saya untuk budget 50-an mungkin bisa jadi dua Aveo yang tadi kita syuting itu bisa jadi pertimbangan ya, karena mobil ini sudah teruji. Dari spare part, sepengalaman saya dulu juga punya Aveo, nggak pernah adanya kesusahan untuk di spare part. Kaki-kaki yang juga nyaman, kedap-kedapnya juga sudah terbukti ya gitu. Nah, untuk lainnya ini Starrek 2011 ya, ini diesel 155 juta. Oke, ini Fiesta juga, yang new Fiesta untuk tipenya S 2013 ya. Jadi bedanya dengan yang silver, bedanya untuk segi engine mungkin 1.5 ya, yang itu 1.4. Fitur-fiturnya sama, sound-soundnya juga sudah enak. Terkenal dengan Eropanya untuk naikannya. Matic-nya ini dual clutch jelasnya, karena ini dia sudah teknologi yang terbaru ya, dual clutch, dia sudah bisa 6 speed. Kalau yang konven itu tadi masih 4 speed automatic gitu ya, jadi dipertimbangkan yang mana gitu ya. Oke, yang ini 105 juta syuting dalamnya mas kameramen. Fiesta ini kemarin saya coba nggak ada minus yang sekiranya apa ya, urgensi tiketnya nggak ada kok, insya Allah nggak ada ya. Saya coba kemarin ya aman-aman aja itu. Knalpotnya racing pemirsa, jadi monggo kalau seumpama minta distandarkan silahkan.
kita siap. Kalau misalkan suka yang agak racing-racingan, mungkin bisa dipertahankan saja gitu ya. Oke, harganya 105 juta, bisa nego untuk Fiesta-nya 2013 tahunnya. Ini mas, ini ada mobilnya juga agak langka ini. Ini kuda, kuda ini tahunnya 2002 ya, Grandia MPI 20 kalau injek ya, Matic. Wah, agak langka ini. Ini dalamnya bagus loh pemirsa. Ini agak langka ini. Loh, bagus mobilnya. Automatic transmisi pemirsa. Loh, coba tak sampein. Loh, automatic pemirsa. Gak perlu capek sampein ngopling atau apapun. Gak perlu capek. Double blower, 7 seat. Oke. Itu. Matic-nya ini yang banyak dicari. Masalah spare part kayaknya banyak pemirsa ini. Tenang aja kalau kuda ini. Bisa dengan searching-searching di Google. Mungkin nanti kalau Mas Ongki ada waktu luang, ini kayaknya di review edukasi sama Mas Ongki ya. Ini bagus kok lu, talang-talangannya masih itu. Iso nyuting enggak sampe, coba syuting kan. Itu kondu tak bantu, ngefokus no. Gila tuh, gini nih. Nah, si gila gerunjuk-gerunjuk. Nah, itu loh. Gila, ngetang dari telunjuk. Masih kerasa, gitu. Hei. Nah, oke. Grandia ya, 20. Dan poso-poso. Poso kok isone nyolong kates sih lo. Oh, kayak buko. Jampiro kayak buko. Ngawur-ngawur. Sono-no Mona Lisa. Ya. Oke, Grandia ya, 20. Pajak hidup, platnya kota. Malang lah pokoknya. Harganya 59 juta. Yang minat silakan. Ini mobil agak langkanya adalah di Matic. Sekarang usume Matic ya. Jadi nggak perlu capek. Gak perlu pindah-pindahin gigi. Saya ki yo usume Matic pemirsa, itu kelebihannya ya, agak langka di situ. Lantis 96 ya, harganya 34 juta. Ini mobil 16 sisinya untuk Lantis, ada yang familia, ada yang Lantis. Jadi sesaudara, cuma beda di CC aja Lantis. Cek ke jero deh, kan mas kameramen. Velgnya racing ya, swanger. Oke, dalamnya. Oke. Kurang lebihnya seperti ini. Meskipun mobil di harga kurang lebih di bawah 40-an, saya rasa mobil ini masih golongan layak ya. Jadi kita juga nggak asal ngambil mobil, nggak asal-asalan ngambil mobil, oke? Okay? Oke, okay, yang ini kita Terano 2002 78 juta. Ya, 2002 78 juta bisa nego. Terus ini punya saya pemirsa. Jadi monggo yang sekiranya cari Terano, nah, itu bisa jadi punya saya ini. Ini SX4 2010 90 juta. Waduh, kakek sepeda mas kameramen. Kini mas kameramen. Terus Fritz 112 juta 2009 ya, automatic transmisi. Mercy 72 juta 2002. Terus Ayla ini 69 juta 2014, tipe paling standar, tipe D. Terus Datsun, apa itu Datsun Go panjang ya, harganya 75 juta bisa niku. Oke, okay. Yang SX4 tadi itu sudah laku, sudah dimasih aku yo. Purane mas, lali aku. Lah ono regone ora dibusak ambek mas kameramen iki, Mang. Ini Terano lainnya 75 juta 2006 ya. Spirit S3. Xenia, ini Xenia baru nyampe ya. Xenia ini tuh tahunnya 2004, tipenya XI yang paling standar. Tapi tetap 13 ya. Infonya tangan pertama ya, infonya tangan pertama ya, insyaallah tangan pertama. Untuk orisinilnya, jok semua orisinil non double blower. Jadi X ini yang paling standar non double blower, 13 non RPM juga ya. Kategorinya mobil ini pas saya coba, waduh, kelasnya seniornya menurutku kapien. Ya wis, pokoknya bagus gitu ya. Terus juga kilometernya umum banget, 140 ribuan. Jadi termasuk sangat-sangat umum ya. Xenia ini kita buka harga 2004, harganya 75 juta. Bisa nego untuk Xenia tipe XI yang standar. Ini Great Corolla. Great Corolla ini harganya 47 juta, tahunnya 92. Mentas dari bengkel. Nanti juga kita lakukan apa? Kalau ada kurang-kurangnya kita betulkan. Oke, ini grid dalamnya orisinil bagus, masih dalam pembersihan ya. 47 juta untuk tahunnya 92 ya.
Monggo yang minat silakan. Ini Mas kameramen. Itu ada Siti. Siti ini nanti kita terima mulus 50 piro Mas kamera? 59 ya, 59 juta 2003. Terima mulus pokoknya ya. Jadi tenang saja. Ini saking antri jadi. Aku saja nih, tapi enggak apa-apa sih dilihat ya before after lo ya. Ya kurang lebih sebelumnya seperti ini. Ini catnya hampir menyeluruh. Hitungannya hampir menyeluruh tuh nanti terima beres, terima mening, tapi jok-joknya masih bagus. Ini otomatis, Mas. Ini cocok ya, kayak arek kuliah gitu saja nih. Ya Mas kameramen ya. Iya. Mas kameramen juga ingin memilikinya. Oh. Syuting belakangnya lo, joknya ori. Nah, gitu ya. Harganya 59 juta. Tenang saja enggak akan nemu bread-bread sedikit pun nanti. Oke. Atos 39,5 juta otomatis transmisi. Ini mobil juga cocok bagi Anda yang mungkin antar jemput anak sekolah, tiap hari ke pasar, tiap hari senam, atau tiap hari dipakai. Ya, itu cocok kayaknya ya. Enggak entek-entek iki bensin iki. 39,5 juta. Carnival ini 45 juta ya. Diesel Taruna 60 juta. Oke. Sini bawah 4 di bawah 50 lah rata-rata ya. 20 juta untuk Cakra, Ceria 29 juta, Cakra ungu itu ini Excel, yang itu Cakra 27 juta tahun 97. 15 juta saja ya. Jadi lebih baik ke sini saja ya. Kurang lebihnya lebih baik ke sini kita jelaskan semuanya. Verosa 42 juta tahun 95. Untuk yang long ini 45 juta Verosa long. Terus Sidekick itu sama 45 juta Merdeka. Ya, tahunnya 97, ini masih pembersihan ini anak-anak. Terus Kijang Pickup 27 juta. Ini ada Vitara 69 juta tahun 92 4x4. Verosa juga sama yang independen. Ini 47 juta. Ya ini monggo dibandingkan yang mana yang sekiranya stok monggo. Terus Mercy Boxer ya 20 juta saja. Mesinnya sehat. Kamir Mas kameramen. Ayo kita ke underground. Ki underground ini biasanya satu jenis CRV, CRV to. Itu ya ini CRV manual. Kelihatan dari tangga underground ini. 2004 85 juta ya. Oke. Manual transmisi. Coba cekkan Mas kameramen. Masuk ke interiornya. Awas kepreset. Ya Allah kepreset maneh. Ki lho ya apa cara mlakumu lho Mas kameramen. Kesok kepreset-preset gak karu-karuan. Manual transmisi. Belakangnya. Tuh, ya. Bagus, bagus. Oke. Harganya 85 juta aja manual transmisi. Oke, yang ini X-Trail. Neng di Mas, ini Mas. Nah, X-Trail 75 juta 2003. Monggo yang minat silakan. Sedona 45 juta 2003. Waduh, Elantra 10 juta apa iki? Apa bahasa Inggrisnya? 10 million ya. 10 million ya. Terus CRV automatic 85 juta 2004 ya. X-Trail juga ini yang ter-DP mana Mas kameramen? Ini kayaknya ya. Ini kayaknya ter-DP ini. Yang ini ter-DP. Ya. Terus ini 57 juta CRV Gen 1. X-Trail 2004 78 juta. X-Trail juga lainnya 2004 ini 55 juta saja. Sama Escudo 2.0 manual 68 juta. Oke, pemirsa. Untuk kurang lebihnya di sini sudah kita review ya. Jadi selanjutnya kita coba langsung ke bengkel mesin dan bengkel cat pemirsa. Baik pemirsa, ini baru hadir ya Nissan Grand Livina untuk tahunnya 2013, sudah new model ya, automatic transmisi. Untuk pajaknya ini mepet ya pemirsa. Mepet. Harganya 99 juta bisa deko. Ini masih kotor karena barusan nyampe ya. Ya. Sudah new model. 15 untuk CC-nya. Baik untuk harganya 90
9 juta bisa nego. Yang minat silakan pemirsa. Ya, ini di bengkel mesin pemirsa, ini ada Avanza ya, tipenya G2005, harganya 85 juta bisa nego. Manual transmisi ini masih kita betulkan, di pandom speedonya ada yang error sedikit ya. Dalamnya orisinil pemirsa, bagus mobilnya. Oke, untuk harganya 85 juta bisa nego. Oke, yang ini Nissan Evalia ya, Nissan Evalia. Untuk tipenya XV pemirsa, tipe XV, untuk harganya 89 juta tahunnya 2012. Ini juga kita tune up dan kawan-kawan ya, XV pemirsa. Jadi sudah keyless. Oke, harganya 89 juta, manual transmisi, bodinya mulus Mas ya pemirsa. Velg juga racing. Oke, yang minat monggo untuk Nissan Evalia. Oke, kita di bengkel cat ya pemirsa, ini ada Terios-nya, tipe TS ya, automatic, proses mulus. Ini karena ada beberapa panel set yang sekiranya memang mau dibetulkan. Ini untuk dalamnya orisinil ya pemirsa, 7 seat, non double blower, automatic transmisi. Untuk matic-maticnya sehat, kaki-kaki juga masih kategori nyaman ya. Untuk harganya 109 juta ya, bisa nego untuk tahunnya 2010. Yang minat monggo, untuk platnya Jakarta ya. Terios tipe TS automatic transmisi 109 juta bisa nego.